Ya, halo guys. Jadi di sini aku bakal ngetes itu handphone Infinix Hot 11S. Jadi mana aku bakal nyoba lagi handphone ini dengan main game, yaitu game kesukaan kita, yaitu Mobile Legend. Di mana game Mobile Legend itu udah ada update yang terbaru, yaitu Hero Sapphire. Nah, di sini aku bakalan pakai data, dan seperti yang kalian lihat untuk handphonenya ya itu iOS, XOS based on Android Dolphin versi 7.6.0, nggak ada update terbaru nih di handphone ini nih ya. Nah, di sini aku bakalan dapat tambahan 3GB RAM untuk RAM-nya, yaitu RAM-nya 4GB dan tambahan 3GB, dan di sini tuh internalnya 64GB, guys. Oke. Ini masih Android 11 ya. Nah, di sini tuh di layarnya aku bakalan buat layarnya 90 Hz atau yang paling tinggi. Nah, terus di sini tuh nggak ada mode baterai yang turbo gitu, nggak seperti Xiaomi ya yang ada mode baterai performanya, di sini nggak ada ya. Nah, di sini aku langsung aja buka itu game Mobile Legend. Ya, ini Infinix Hot 11S ya. Jadi udah masuk ke lobby, saya lihat ya. Nah, di sini aku pakein HP teman aku dan akun dia juga ya. Karena ngubah-ubah akun nanti susah banget, guys. Nah, di sini tuh seperti kalian lihat untuk settingan ya. Aku bakalan buat itu grafis yang paling rata kanan. Nih ya, aku bakalan buat rata kanan, dan di sini tuh di head script-nya harus aku aktifin. Outline-nya nggak aku aktifin, jadi aku buat rata kanan gini nih di Infinix Hot 11S ya. Nah, oke, untuk deteksi jaringan, tes performa kita lihat. 92 81 96. Woi, mantap. Nih ya, aku buat rata kanan ya. Nah, tuh rata kanan ya masih ya. Di sini aku bakalan buat pakai data seluler ya. Nah, di sini aku langsung aja gas, yaitu main rank. Aku langsung aja gas, guys. Nah, di sini tuh di jam 1:13 dan baterainya 59%. Dan untuk panasnya seperti kalian lihat ya, masih belum panas-panas banget nih HP. Ya karena masih baru-baru ngepick. Ya masih ngepick. Nah, guys, jadi udah masuk ke loading ya. Aku dapat pakai Johnson ya. Iya, karena ingin kita nggak boleh egois ya, guys, karena di tim kita tuh kekurangan tank, jadi kita pakai tank ya. Kenapa nggak tank aja tadi semua ya? Ini Indonesia, guys. Ini handphone ini tuh agak panjang ya kok dibandingin handphone biasanya. Ini kalau si Redmi Note 11 ini, kalau si tuh lebih panjang ya si Infinix Hot 11S ini ya. Coba tes. Oke, okay. Welcome to Mobile Legend. Oh, please deploy. Lari. Aku beli laner, guys. Ya, ini mainnya sumpah nih enak nih. Ini aku udah buat rata kanan ya. Bisa kalian lihat ya. Kalau beneran ultra dia kakinya kena ke apa? Kena ke air-airnya itu, dia bercak-bercak gitu ya. Nah, tuh. Ini bener-beneran ultra kok nih. Ya. Ini masih lancar kok. Ini enggak panas-panas banget, masih enak. Belum panas-panas banget, masih enak. Orang ajak dari tadi nggak ikut ya. Allah, salah pencet, cok. Kenapa sih salah aja ulti sama maaf.
Waduh, sakit kali kena sapir. Baru. Ini udah berapa menit ya guys? Masih enak ya guys. Baru. Open. Mana dia? Wow, mati lu. Ya aku mati lu. Jangkrik lah lu. Habis, aduh, rame kali cok, gila 4 orang. Gimana dia tuh? Tunggu tabrakan nih. Aku tabrak. Yang mana dia? Mid. Mati aku jauh. Okay guys, kita udah hidup lagi. Kali ini kita memang mainnya memang bego banget. Kita hanya cuma untuk membuka war doang. Mampus kau, mampus. Jangan kasih pulang. Ini dah 9 menit, masih enak. Cuma memang agak panas di bagian sini. Tapi ya bisa kalian lihat panasnya 41, hampir 42 ya. Tapi masih oke lah ya, karena kita buat rata kanan loh guys. Kalian ini tuh chipsetnya sama kayak di Redmi 10. Tapi Redmi 10 kenapa kok di rata kanan ini panas banget. Aduh guys, kita cuma opening doang ya, besok mati ya. Mati lagi kita guys ya, kita cuma nabrak mati ya. Emang udah agak frame drop sih ini. Aku nggak tahu cara nampilin VS di Infinix gimana. Yang penting di sini aku udah bisa ngerasain sih. Tadi waktu nabrak agak-agak frame drop, tapi mungkin nggak parah-parah banget lah ya. Masih lancar, masih enak. Oke, kita hidup lagi. Dan di sini hampir menit ke-12, bisa kalian lihat ya panasnya. Ya, masih aman banget. Waduh, nggak bisa kabur kita guys. Ini udah agak-agak nge-frame drop ya. Ini aku aja geser-geser layarnya aja udah agak ketahan gitu ya. Iya. Yeah.
Ini aku turunin aja guys ke sedang ya, karena memang kayaknya dia udah mulai agak nggak enak ya. Udah mulai ketahanan, ini mulai agak enak. Aduh, kita jadi korban mulu, cok. Gak bisa lari, cok. Oke guys, sudah hidup lagi nih. Seperti kalian lihat di menit 16 mainnya masih enak, masih mantap banget ya. Aku tabrak, ya Allah, nabrak situ pula. Waduh, lari, aduh gak sempat lari, cok. Gila. Balik coy. Aduh, emang gak suruh balik nih, malah maju. Aduh. Oke guys, kita kalah. Nice. Defeat, ya. Oke, sorry banget kalau mainnya jelek banget ya, kalah ya. Sini aku niatnya cuma ngetes doang, dan seperti yang kalian lihat di sini tuh di jam 01:36 dan baterainya 50%. Nanti aku kasihin aja di bawah dan dapat coklat, guys. Nah, di sini tuh untuk panasnya 40. Ya, 40,8 ya. Lumayan lah ya. Nggak panas-panas banget. Enak nih. Emang dia panasnya sama deh kayak Xiaomi ya. Di sini dia ya, ininya mainboardnya atau chipsetnya. Oke lah guys, ya, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Oke, thanks for watching. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you later. Goodbye, dadah.